Acara apa itu? Wagean. Acara wagean. Iya. Nah, bisa dijelaskan acara wagean itu seperti apa itu? Oh, kita megang-megang air itu dalam air tangan kita sambil cari ikan. Dapatnya ikan apa aja? Ikan jair, ikan putih, pokoknya macam-macam lah. Ada kepiting, kita ambil kepiting. Ada udang, kita ambil buta, ambil udang. Banyak lah segala macam pokoknya. Itu yang nyari-nyari tadi orang mana aja pokoknya campuran. Ada orang Jetak, Kodang Sindangwangi, orang Cikamuning, asli orang Pengarasannya juga ada. Banyak. Nah, itu sungai tadi sungai apa namanya? Namanya Sungai Cipamali. Cipamali. Iya, yang asalnya dari Bumiayu, dari Cikeruh. Apa mas? Jair bang. Jair 1 kilonya kan segitu berapa mas? 20 ribu. Lumayan ya. Lumayan mahal. Oke, sungai apa pak? Arane pak? Sungai apa namanya? Marikomali. Dapat banyak nggak mas? Dapat banyak nggak? Nggak. Kau menang, kita mau disuting. Ayo. Ya, ada. Itu setrum segitu dikit, biasanya ada 20 orang.
yang pakai setrum. Enggak dilarang enggak? Enggak dilarang di sini mah, bebas. Yang penting di sini jangan diobat. Kalau di sini diobat pasti kena dendaan sama lurah apa sama ku. Tadi saya mengambil keterangan dari Mas Sarin. Mas Sarin adalah penduduk warga desa Pengarasan ya? Iya. Pengarasan kecamatan Bantar Kaung. Kabupaten Brebes. Enggak kecamatan larangan enggak? Enggak. Oh. Kecamatan Bantar Kaung. Berarti Pengarasan itu termasuk kecamatan Bantar Kaung ya? Iya. Masuk ke wilayah Bantar Kaung, iya. Kabupaten Brebes. Oke, terima kasih atas keterangannya Mas Erin. Iya, sama-sama. Thank you.